motifnya ini bisa dibilang, ada yang bilang mos apa ya, Probolinggo atau apa ya sih artinya. Cuman kalau saya lihat ini mos bagus untuk kalau dari ini. Nah, ternyata di sini juga ada nih mos yang seperti ini. Nah, ini ID-nya bukan wetting atau bukan apa ini, cuman ini ada yang bilang ini adalah wetting yang berasal dari Probolinggo. Kemudian di sini ada mos-mosan untuk Caldarium juga di sini seperti ini. Sejenis dari apa namanya? Umbrella mos. Sepertinya kita akan ambil. Jadi mos bertangkai seperti ini. Ini cukup keren. Oke. Jadi apa namanya? Ini ID-nya apa namanya? Sejenis dari umbrella mos ini. Ya memang tumbuh-tumbuhnya di batu-batu seperti ini, di dataran tinggi, di air terjun. Sip lah, oke. Kita minta segini aja kali ya. Buat oleh-oleh. Gimana Singapura? Ini tanaman yang lumayan jarang. Namanya ini adalah Dawsonia sp. Jadi dia hidup tidak semua di air terjun. Dia rata-rata di dataran tinggi di pegunungan. Dia hidupnya habitatnya di seperti di batu-batu ini. Jadi kalau teman-teman suka dengan Caldarium ini bisa dimanfaatkan. Kamil ya. Ngambilnya itu harus dari bawah teman-teman nih, kayak gini. Jadi dia es tuh kan rusak nih. Aduh, kasihan oi, rusak coy. Nah seperti ini. Ini adalah Dawsonia sp. Asli dari habitatnya. Ini cakep banget untuk Caldarium. Nah, kita tempelin lagi. Mungkin di sini kali dia akan tumbuh lagi. Sini aja kali ya. Nah, ini. Oke. Biar dia tumbuh di habitatnya. Ini dia Pelia yang sangat unik. Menurut aku ini adalah Pelia yang unik. Kenapa unik? Dia teksturnya itu dia memanjang.
Nih, aku kasih contoh ya. Nah, dikit aja kali ya. Ini sebagai contoh. Aduh, ini sedikit mohon maaf dirusak ya. Dia memanjang, teksturnya seperti ini. Jadi dia punya serat di tengah-tengahnya. Ini ID untuk persisnya saya kurang paham, hanya mungkin ini menurut saya sih ini adalah sejenis dari Pelia. Lumayan banyak di sini sih, tapi tidak banyak. Oke. Okay. Di sini juga ada selaginya juga di sini. Yang merahnya juga nih. Dia coklat dia. Karena selaginya tuh ada yang green, merah sama coklat. Ini mungkin yang coklatnya nih.